tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan juhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tasawuf sebagai media meraih kecerdasan intelektual. Pada era modernisasi seperti saat ini, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang mampu mengembangkan inteleknya sebagai seorang muslim tersebut. Bisa memiliki kemampuan dialogis dan fungsional terhadap perkembangan iptek. Secara prinsip, tiada seorang pun yang dapat menafikan adanya konsep tasawuf dalam tradisi Islam. Tasawuf terbukti sangat berkesan dalam mendidik jiwa manusia, memberikan ketenangan hati dan mengisi kekosongan jiwa. Tasawuf memberikan sebagai informasi yang kebanyakan mengenai ajaran-ajaran Islam, yang mana ajaran tersebut bisa menjadikan media untuk kita dalam memperoleh kecerdasan intelektual. Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan di dalam tasawuf yakni antara lain mengenai akidah, ibadah, dan juga akhlak. Tasawuf akidah yakni lingkup pembicaraan tasawuf yang menekankan masalah-masalah metafisis, hal-hal yang gaib yang unsur-unsurnya adalah keimanan terhadap Tuhan, adanya malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Tasawuf ibadah merupakan tasawuf yang menekankan pembicaraannya dalam masalah rahasia ibadah, sehingga di dalamnya terdapat pembahasan mengenai rahasia taharah, rahasia sholat, rahasia haji, rahasia puasa, dan sebagainya. Tasawuf akhlak yakni tasawuf yang menekankan pembahasannya pada budi pekerti yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga di dalamnya dibahas beberapa masalah akhlak, antara lain bertaubat, bersyukur, bersabar, bertawakal, dan bersikap ikhlas. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.